Masya Allah, bukan anda yang apa parti ni. Masing-masing nak kita beri pilihan untuk apa dia pilih mana-mana yang dia rasa perlu ataupun yang mana dia rasa itu sesuai dengan agenda kehidupan dia. Dan share humor tu kami dia disebut ha, nak pilih mana-mana parti ni macam pilih apa makanan lah. Oh taklah jadi masalah. Contohnya Harun nak pilih apa? Mi goreng. Saya nak pilih apa? Nasi goreng. Oh tak boleh. Mesti apa? Nasi goreng. Tak boleh. Sedangkan benda tu dipanggil apa? Benda yang hak, benda yang harus. Boleh? Jadi tidak ada apa? Isu. Dan kita kata perkara-perkara kepartian ini adalah perkara yang dibenarkan dalam apa? Negara kita. Dan perkara ini tidak ada masalah dalam agama agama Islam. Dan kita sebutlah sebelum bahawa parti bukan agama. Boleh? Lepas tu kalau kita sokong, contohlah Harun kata, oh, kalau saya sokong parti ni, oh, maka saya tak dikira sebagai apa? Orang agama, maka saya dikira liberal, tak kena lah. Ha, sebab apa? Ha? Kalau contoh kita hidup di negara-negara lain, bukan negara Malaysia, negara mana dekat apa? Filipina ke, negara Britain ke, tak ada parti Islam contoh. Kan? Tak ada parti Islam. Maka Harun sokong parti buruh. Parti buruh, demokrat. Parti ni liberal. Parti ni sekian-sekian. Adakah kerana kita sokong tadi, otomatik bahawa kita ni liberal juga? Tak. Boleh faham? Nah, jadi kita kata benda tu tak ada kaitan dengan apa? Keagamaan kita. Maka selagi mana akidah kita atas ahli sunnah wal jamaah, dan kita mengamalkan ya, agama Islam tadi dengan apa? Dengan baik, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, maka dalam urusan kita kata apa? Politik, urusan kenegaraan, maslahat keduniaan, maka kita kata apa? Islam buka begitu luas. Mana yang boleh kita pilih mana-mana. Boleh? Dan insyaAllah, kalau Harun ada niat baik, parti mana pun insyaAllah. Parti mana? Parti gula kan? Contoh. Parti dinosaur. Contoh pun boleh pilih mana parti mana pun. Niat kita, kita nampak maslahat Islam di situ. Maka insyaAllah diganjari dengan apa? Dengan pahala. Ada apa? Dengan niat kita yang apa? Yang baik. Boleh? Maka tidak ada dipanggil apa? Satu parti itu. Dan parti itulah semata-mata yang mesti apa? Yang kita pilih. Kerana apa? Islam secara asalnya memberi apa? Ha? Keharusan untuk memilih mana-mana ha? Dalam urusan keduniaan kita. Macam tadi, sebagaimana apa? Pada makanan kita boleh pilih mana-mana. Baju kita boleh pakai mana-mana. Maka juga parti politik. Tidak ada apa isu berkaitan dengan apa keagama.